kenapa sih senang banget di dunia lukis gitu? Udah bukan senang lagi kan? Udah kayak udah menjiwai, udah nggak bisa ditinggalin. Untuk yang paling banyak diminati itu biasanya model lukisan apa sih gitu, atau misalkan pengerjaan apa? Kalau model lukisan sekarang jarang ya kan, jarang ada yang minat kalau lukisan. Tapi kalau misalnya buat ngerjain airbrush, kebanyakan motif-motif helm, motif-motif GP kayak gitu. Kalau harga jarang dipublikasikan, paling ya komunikasi antara tukang seni sama konsumennya, jadi jarang dipublikasikan. Yang paling standar lah, di bawah rata-rata orang-orang sama segitu ya sama. Berarti kalau misalkan untuk airbrush sendiri, dia itu bukan dari patokan harganya. Tapi dari nilai seninya ya. Kalau seni kan nggak bisa dibayar dari uang ya. Jadi ya orang yang ngerti seni aja yang ngehargainnya, ya sepantas-pantasnya aja lah. Kira-kira yang belum pernah AA lukis, kira-kira lukisan apa atau misalkan ngerjain cat apa nih yang keinginan AA sendiri gitu? Yang belum kesampaian lo ya, apa kira-kira? Orang tua bang, orang tua belum sampai apa ya, belum sampai ke lukis sampai sekarang. Dari awal buka airbrush, seneng lukis, orang tua belum sampai lukis. Kenapa tuh? Ya belum sempat kayaknya. Belum sempat ya, karena banyak job juga ya. Ya mungkin kalau misalkan ini bisa kali ya, dikit-dikit lah ya. Biasanya yang dibikin susah itu dari pengerjaan airbrush apanya sih Kang? Paling kebanyakan dari apa ya, bikin-bikin motifnya aja Kang. Bikin-bikin motifnya aja itu agak-agak susah. Kan konsumen kebanyakan pengen sama desainnya kayak gini ya. Ya kita harus usahain sama mungkin, jadi ya agak susah kayak gitu. Kalau untuk ngecat nih AA, udah berapa lama sih airbrush ini di sini, di lokasi yang ini, dan sebelumnya di mana gitu? Ya sebelumnya saya di Kerawang udah sampai setahun, terus pindah ke sini. Di sini alhamdulillah, walaupun tempatnya ya nggak dekat dari jalan raya, ya alhamdulillah udah sampai 2,5 tahun. Ada aja ya berarti yang datang. Kira-kira Pak paling jauh itu dari mana sih Kang? Tangerang, Jakarta, sampai Cilacap Kang. Sampai Cilacap ya. Ada yang mesen kesini. Berarti memang bukan karena jarak juga ya, kalau masalah seni ya, kepuasan hati ya berarti. Kira-kira nih dari Akang ada pesan gak nih kalau yang orang pengen airbrush atau misalkan ngecat sesama tukang cat gitu ya, tukang pengerja lukis seni, apa yang pengen Akang sampaikan ke konsumen nih? Kalau buat pesan ke konsumen, ya pengen murah tapi mau bagus, pengen bagus tapi pengen murah, ya itu pikir-pikir dulu lah. Kalau mau murah pakai cat kuda terbang aja mas gitu. Tapi kalau sama konsumen, sama tukang airbrush, ya teruslah berkarya, jangan berharap sama negara gitu. Yo teman-teman di YouTube, sekarang saya bersama AA Benny nih di belakang nih, lagi ngopi tadi habis beres syuting. Udah lihat kan videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika kalian pengen helmnya dicat juga dengan sesuai keinginan kalian, silahkan kontak Aben ini. Instagramnya ada di bawah ya. Oke. Terus ini waiting listnya masih banyak tuh. Waitingnya masih banyak banget, dan ada salah satu helm saya di situ. Oke.
Jangan lupa saksikan terus bagaimana finishnya helm saya dikerjakan oleh AA Benny. Oke, terima kasih. Bobel dulu, Kang. Yuk. Mantap.